Kali terakhir saya jumpa dengan arwah masa Transforming Life Selasa lepas. So masa tu kita, saya baru habis makan, baru habis dinner dalam kita punya premier lounge. Kemudian saya, masa tu saya nak pergi letak pinggan. Pinggan dah habis makan, nak pergi letak pinggan. Kemudian Abang Zain dia datang dari belakang. Tiba-tiba je dia cakap ke saya. Dia kata, Mukris, Abang Zain nak pergi travel lah. Lepas tu saya tanya lah dia, nak pergi travel mana? Kemudian dia jawab, pergi bawah je. Abang Zain nak pergi bawah je. Tapi satu ayat lah yang memang terkesan lah pada saya. Lepas tu dia cakap, lepas dia kata dia nak pergi bawah, dia cakap, tak apa Mukris, macam mana pun nanti kita jumpa juga kat sana. Saya pun macam, maksudnya masa tu dah rasa pelik lah kan. Bukan disebabkan hari ni, masa tu pun saya dah rasa vibe dia macam lain macam. Sebab dia berkata dengan muka yang serius. Selalu Abang Zain ni dia gurau-gurau, tapi kali ni dia serius. Lepas saya pun cakap, okeylah Abang Zain, saya, okeylah nanti kita jumpalah. Selama saya ada di sini, di Maxima ni, tu yang saya rasa tak ada lupa lah benda tu. Maknanya dia dah cuba sampaikan sesuatu kepada saya. Abang Zain ni, kalau dengan saya ni, umpama saya anggap dia sebagai guru lah. Guru, dia seorang guru. Dia juga macam, di Maxima ni dia macam ayah lah kepada saya, dan abang. Masuk hari ni, kita dah lebih 6 tahun, 2 bulan lah angka kena arwah ni. Arwah ni umur dia 64 dan angka sekarang 63. Jadi kita ni around the same age. Jadi chemistry tu ada. So angka rapat dengan dia lah. Memang hari-hari dengan dia. Tapi kebaikan dia banyak lah. Satu kebaikan dia, kalau kita pergi makan, bukan angka seorang lah, ramai-ramai kan, tak pernah dia bagi kita peluang untuk belanja. Mesti dia yang belanja. Tak kira lah RM100 ke RM200 ke, ada kadang sampai RM800 pun dia kata, I'll pay. Itu kebaikan dia. Pemurah lah, orang dia pemurah. Dia duit ni dia tak kisah. Dan itu yang kebaikan yang tahu dari segi dermawan dia lah. Yang keduanya, dia tak pernah marah. Kadang-kadang downline dia buat perangai, dia kata, bro, sound lah sikit downline you. Dia kata, no. Tak payah, dia buat je. Nanti akan dia akan tahu, dia faham sendiri lah. Jadi angka ni memang tak pernah marah. Tak pernah saya tengok dia marah. Dan very, dermawan lah. Alhamdulillah lah, saya beruntung lah kenal dengan arwah ni. Cuma yang saya terasa, selalunya kita lepas Transforming Life ni program, saya selalu lepak minum lah dengan dia kan. Tapi Selasa lepas, the last day tu, lepas habis program tu, saya kata, bro, jom kita pergi minum dekat Ali Bistro. Dia kata, hari ni tak boleh lah, dia letih, dia nak balik. So it's very abnormal lah. Selalu dia kalau saya ajak, dia mesti ikut je lah. Tapi kali ni dia tolak saya punya jemputan ni. So kita mana tahu benda tu nak berlaku kan. So that was the last time lah I met him. Bila dia nak keluar je pada office Maxima tu, dia angkat tangan. Saya pun angkat tangan. Cuma pagi tadi tahu, dapat terima daripada isteri telefon saya yang arwah ni dah tak ada. So sedih lah saya dapat. So saya sekarang dah tak ada kawan lah di Maxima. Itulah kawan saya di Maxima. Kalau dekat Premier Lounge ke, dekat mana ke, berdua je. Yang lain tu kawan juga lah, tapi dia muda-muda lagi. So I'm lost lah. Saya percaya bahawasanya di Maxima ni banyak untuk nak membantu. Nak membantu orang daripada segi kesihatan, dari segi kata orang untuk menjadi transform life free dari segi masa, kewangan dan sebagainya. Sepatutnya kalau ikutkan tahap kedudukan saya sekarang ni, saya dah boleh pencen. Tapi fikir-fikir tengok pada keadaan orang yang nak berniaga di Maxima, yang mau berjaya di Maxima, kita tak apalah, nanti dulu. Bagi masa kita 2-3 tahun lagi, kita naikkan orang-orang di bawah kita yang betul-betul nak berjaya. Bagi anda di luar sana yang ingin berjaya, ikutilah nasihat saya. Buat je.